Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Terima kasih banyak buat kalian semua para cewek cowok yang sudah setia di channel ini. Dan kali ini mari kita lihat bersama prediksi untuk kalian yang bersedia Taurus di tanggal 18 Februari 2022. Seperti apa? Halo guys, kami menerima jasa endorse. Bagi anda yang punya usaha, punya produk-produk baru seperti kecantikan, kesehatan, lifestyle, pakaian, mobil atau motor, makanan, gadget, elektronik, atau produk-produk yang lainnya, dan butuh jasa promosi atau endorse, silakan hubungi nomor di bawah ini, 0858-8522-9288, 0858-8522-9288. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris, atau usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568. Gambarannya kita lihat bersama. Ini digambarkan tesan, yaitu ada sepasang kekasih yang lagi bahagia duduk di taman melihat indahnya matahari. Ini menggambarkan bahwasanya di hari ini kelihatannya hari kalian sangat indah, sangat cerah, sangat membahagiakan. Entah itu karena kawan kalian banyak, atau mungkin karena kalian bahagia punya pasangan yang tercinta, atau bisa juga mungkin karena hal yang lainnya dapat kebahagiaan. Entah bahagia sama teman kamu, bahagia karena kawan kamu, atau bahagia karena bisnis kamu, atau bahagia karena dapat pacar baru. Ikuti terus sampai selesai biar tahu kejelasannya. Oke, selanjutnya untuk kalian yang punya usaha bisnis, ini gambarkan juga ada King of One, yaitu seorang raja muda yang lagi keluar mau menemui kekasihnya. Ini menggambarkan bahwasanya hari ini kamu yang punya usaha bisnis yang bersedia Taurus kelihatannya juga sangat menguntungkan. Hari ini usaha bisnismu bisa kamu kuasai, kamu bagaikan raja. Usaha bisnis sangat lancar, laris, disukai oleh semua orang sehingga mereka pada berdatangan berbondong-bondong memborong bareng-bareng kamu, sehingga hari ini kamu menang dalam persaingan, sehingga hari ini usahamu jadi menghasilkan banyak uang, banyak keuntungan. Nah, jangan lupa sedekahnya agar usahamu makin lancar dan juga barokah. Selanjutnya untuk kalian yang single, seperti apa ini? Ini digambarkan ada Eight of One. Untuk kamu yang single digambarkan ada 8 kepala burung. Ini menggambarkan bahwasanya di hari ini kamu yang single kelihatannya kamu akan seperti terbang di udara. Kamu akan sangat bahagia. Orang yang kamu kejar, yang kamu cinta, akhirnya nerima kamu juga. Yang kamu kejar-kejar selama ini, yang sudah kamu perjuangkan, kamu sudah berkorban baik waktu, tenaga, pikiran, dan biaya, akhirnya dia mau juga di hari ini ketika kamu tembak dan dia terima cinta kamu, mau jadi pacar kamu. Kamu sangat bahagia, itulah gambarannya. Begitu pula untuk kalian yang cewek, hari ini cowok yang kamu puja, yang kamu cinta, yang tiap hari kamu tebar pesona di hadapannya, akhirnya dia hari ini yakin mantap milih kamu dan akhirnya nembak kamu jadi pacar kamu. Mungkin sebagian dari kamu hari ini ada yang ngalami, untuk kamu yang belum ngalami, semoga segera ngalami. Kartu ini menggambarkan bahwasanya asmara kamu lagi melambung di udara, kamu lagi bahagia-bahagianya, kamu akan dapat pacar baru, orang yang tercinta, yang kamu puja. Oke, okay? Selanjutnya untuk kalian yang couple, seperti apa ini digambarkan ada Five of Swords. Hari ini kamu yang couple, hati-hati, kelihatannya ada orang lain yang mencoba memanfaatkan hubungan kamu. Jadi bisa juga mungkin pacar kamu itu lagi selingkuh di luar sana, atau bisa juga pacar kamu lagi digoda-goda oleh orang lain di luar sana, atau walaupun gak selingkuh tapi mungkin ada lawan jenis yang mencoba mendekatinya, sehingga kalau kamu tahu kamu langsung sakit hatinya. Walaupun mungkin itu tidak selingkuh, walaupun dia hanya sekedar dekati untuk hubungan bisnis atau mungkin masalah yang lainnya, tapi entah kenapa ketika kamu melihat si dia bersama orang lain, kamu jadi cemburu, kamu jadi gak bahagia, kamu jadi jengkel.
gagal jadinya. Nah, pada intinya kartu ini menggambarkan bahwasanya ada orang yang mencoba mendekati pacarmu atau pasanganmu dan mencoba mengambil manfaatnya, entah itu dalam hal asmara, ingin dia jadi pacarnya, atau bisa juga mungkin dalam hal usaha, keuangan, atau mungkin hubungan yang lainnya. Jadi pada intinya kalau kamu melihatnya, kamu jadi cemburu buta, oke? Itulah gambaran dari kartu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 08522